Oke guys, kita nyobain vlog itu ada rame-rame, cuman nggak tahu deh kelihatan apa enggak malam-malam ini. Nah ini kayaknya depan, oh iya Mas Ali tadi ya sebelah. Mas, tadi siapa namanya? Raka. Oh Mas Raka. Oh ya, ayo Mas Raka. Niatnya iseng-iseng. Kita masih nunggu orang lain, jadi biar tunggu barengan sih sebenarnya. Biar nggak sendiri-sendiri, biar nggak kepisah satu sama yang lain. Kita di sini malam-malam kalau misalkan suasana di kota Gresik ya begini, kita jalan-jalan, ada yang pakai sandal, ada yang ya namanya juga ini dadakan. Masih nunggu apa gimana Mas Ali? Masih nunggu? Oh itu tadi namanya Mas Ali ya. Apa namanya? Nama Instagramnya tadi Junior Ali. Untuk pengguna R15-nya ini kayaknya asik kalau misalkan kita review-review sedikit, kira-kira apa aja sih modifikasinya yang udah dilakukan sama Mas depan ini yang pakai R15. Kayaknya harus kenalan deh nanti. Nggak tahu, harusnya malam ini sih kelihatan ya untuk view-view-nya seperti apa. Jadi, ini ada berapa orang nih? 1 2 3 4 termasuk gue. Itu sebelah kanan tadi, oh ya itu si Faiz. 5 6 6 orang 6 orang. Tuh 7 orang. Jadi jalan-jalan ini asik juga sih, karena kan gue sebelumnya belum pernah tahu ya daerah Gresik kalau misalkan naik ride. Akhirnya gue naik ride juga. Gue bakal update-update sedikit mengenai naik ride ya. Sorry nih kalau misalkan videonya sedikit kurang berkesan. Ya kita di sini have fun aja gitu loh. Nanti kalau misalkan ada Dolvo kayaknya lebih asik deh. Kita masih nunggu yang lain kayaknya deh. Kayaknya udah lengkap. Ayo. Kita lanjut lagi, udah lengkap ya kayaknya ya. Wah, kita motor pelan ini. Motor pelanan yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Naik ride. Gak tau deh, ini harusnya sih udah lebih dari 5 orang ya. Wah. Kita masih malu-malu kucing ya. Ya, sorry guys kalau misalkan gue sedikit banyak diem. Karena emang lagi nikmatin banget ini cuaca. Lagi nikmatin banget naik ride kali ini. Jadi ya sudah, gue happy-happy fun aja lah. Jalan-jalan, malam-malam sama dengan orang-orang. Yes. Happy aja. Oh, ini perbatasan apa ya? Gue juga gak ngerti. Ada yang dimatiin guys motornya. Kocak banget ah. Ini gue baru kenal sih. Ah, jalannya nggak rata guys. Jalan-jalan di Gresik. Ada masjid bagus guys. Keren tuh. Gue baru lihat. Jadi itu namanya tadi Faiz. Cornering dikit. Aduh. Ngek. Banyak juga ya naik ride kali ini. Ah. Jadi di antara kita tidak ada perbedaan ya antara 125 cc ataupun 250 cc. Ya semua sama. Jalan-jalan perdana nih. Ngobrol apa ya? Gua sambil mantengin terus nih. Takutnya tiba-tiba habis aja baterai gue gitu kan. Nggak lucu.
Gak jelas anjir. Nah ini pom bensin suci ya. Jadi yang kemarin gue melakukan percobaan di video sebelumnya nih, jadi mengenai beli Pertamax Rp5.000. Kalian kalau misalkan belum lihat, bisa langsung klik aja di link di atas ini. Ini sama aja gue pulang. Emang sih kalau misalkan di Gresik ini apa-apa semua itu deket, karena emang kotanya kecil gitu. Jadi sesama motovlogger Gresik ini semuanya bersatu jadi satu. Nikmat banget ya kalau misalkan naik ride malam-malam gini, jalan-jalan gitu, keliling-keliling, kira-kira enaknya kemana gitu, asik. Oke guys, back to record again. Nah kali ini gue tadi habis ganti baterai. Jadi di sini gua apa namanya agak sedikit kurang rata. Malam-malam ya di wilayah kawasan industri Gresik gitu. Gak tau deh, kayaknya di kamera nggak terlihat deh. Cuman harusnya sih terlihat karena kan apa lampunya lumayan ya, lumayan terang gitu. Cuman nggak tahu deh, kayaknya banyak backlight dari kendaraan-kendaraan yang ada di depan kita deh. Jasera Joglo Petro. Nah sekarang kita memasuki wilayah Petrokimia Gresik. Mbak makannya. Ah, kondisi di Gresik untuk naik ride kurang lebih seperti ini ya. Harusnya sih bisa bagus gitu gambarnya. Karena ya kalau misalkan kurang bagus, gue mohon maaf karena kan di sini kan cahayanya kurang ya. Kalau misalkan kita lagi ada di daerah kurang begitu terang, kurang enak aja kalau misalkan dilihat begini. Ah, ini kita kembali lagi ke alun-alun. Jadi sekarang kondisi pada saat malam hari. Kita ke kanan guys. Banyak lagi bersih-bersih, nggak tahu kayaknya bekas dari pasar apa ya. Ah, habis bersih-bersih kayaknya, atau habis ada pasar dadakan kali ya, atau pasar kaget, nggak ngerti deh. Pokoknya di sini ramai banget kalau misalkan malam-malam ini, nggak ngerti habis ngapain. Nah kita hanya keliling aja ya dari alun-alun tersebut, nggak tahu kita habis ini mau jalan kemana. Pokoknya ngabisin bensin aja sih.
Mulai. Ya. Faiz mana pulang juga? Nah itu makanya. Mana si Faiz? Yuk. Tunggu sini. Oh iya, muter. Sekarang kita pulang ke rumah. Ah. Jadi naik ride-nya lumayan ya, seru sama teman-teman yang lain. Jadi kita coba tes. Ya, Titi. Mas Diat. Lewat bundar apa GKB? Aduh. Oh, GKB. Oh, padha ya berarti. Tadi nyoba sedikit top speed, guys. Seru ya, asik. Wes, tak pamit dhisik. Engko aku ke kanan. Ya, makasih ya. Ya. Ya guys, mungkin ini aja video naik ride dari RC Ramadhani. Bagi kalian yang suka, jangan lupa tekan tombol like. Dan bagi kalian supaya tidak ketinggalan dengan foto video terbaru dari RC Ramadhani, jangan lupa subscribe ya guys. Di situ nanti gua bakal update video-video terbaru, terupdate, terbaik lah buat kalian semua, bagi para penonton. See you di next video, bye.